Timur segera berjauh masuk kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung sampai dengan Pasar Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih di channel yang sama. Kali ini saya menunggu kereta api lokal Cibatu di stasiun Leles, yaitu kereta api lokal Cibatu tujuan akhir Bandung yang datang pada pukul 7 lewat 21 menit, dan sebelumnya akan datang juga kereta api Malabar dari Malang tujuan akhir Bandung Pasar Senen yang akan berjalan langsung melewati stasiun Leles. Untuk mengetahui perjalanan saya di pagi hari ini, simak videonya sampai selesai dan subscribe bagi yang belum, like, komentar, dan bagikan apabila merasa konten ini bermanfaat. Oke, kita langsung saja simak sama-sama. Sebentar lagi kereta api Malabar akan masuk stasiun Leles dan berjalan langsung. Kereta api Malabar sudah berjalan langsung dan sekarang kita tunggu kereta api lokal Cibatu di stasiun Leles yang akan datang tepat pada pukul 7 lewat 21 menit. Seperti kita lihat sama-sama, para penumpang di stasiun Leles cukup banyak sekali untuk menunggu kereta api lokal Cibatu kedatangannya di pagi hari ini. Kereta api lokal Cibatu tujuan akhir Bandung, dan setelah ini ada lagi kereta api lokal Cibatu yang datang pada pukul 11 lewat 14 menit tujuan akhir Purwakarta, dan sama juga selalu banyak para penumpangnya. Dan mari kita simak sama-sama kedatangan kereta api lokal Cibatu di pagi hari ini yang selalu dikerumuni para penumpang di stasiun Leles, stasiun kecil kelas 3 yang cukup ramai. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, selamat pagi pada perjalanan Anda, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.